bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Tujuh, bisa. Mami gak lihat tadi pas lip sync mic-nya kemana-mana, Mami. Dilihat itu sengaja. Kan gak pernah nyanyi. Kembali lagi di I Can See Your Voice Indonesia Season 5. Babak ini, kelima penyanyi misterius yang tersisa akan tampil secara lip sync dengan dua suara. Kira-kira suara asli mereka yang mana ya? Ayo, jangan sampai terkecoh. Oke, siap-siap ya. Kita akan lihat langsung penampilan lip sync mereka. Dari yang pertama, ini dia. Titisan Dewa. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan, meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang malu tak pulang rindu, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang malu tak pulang rindu. Hey. Ini gak usah dipilih, gua mau pulang aja. Hey. Kapan lagi ada anak kesurupan mau sama gua? Dia ini gak bisa nyanyi. Kata bisa. Siapa? Bisa. 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 Dia ini gak bisa nyanyi. Bisa. Bisanya minta transfer. Bisa nyanyi. Karena kayaknya kalau dari ramalan Alifa ini adalah penerus. Dia mati kalau. Amel. Iya. Bener. Dari visualnya itu Reski Fiyuta. Ya anak belakangnya petasan cabai apa gimana sih? Ngomong kenceng banget. Dia masih polos. Aku masih polos, aku masih murni. Dia masih suci loh. Iya karena mataku tuh jeli banget. Mataku masih bagus, Mami. Percayalah. Iya, Alifa. Iya. Ini mirip sama Arya Saloka. Iya. Oh. Bisa nyanyi pasti dia. Okay. Arya Saloka kan acting. Tapi suaranya dia sama mukanya tadi matching. Makanya gue tuh tadi jujur. Uh-uh. Dia tuh kayak ngeliat gue kayak dia ngomong dari mulutnya gini. Andin. Panik. Kita lihat sekarang penampilan lip sync dari Diva Lenti. Bajunya sama lagi merah-merah. Silahkan Diva Lenti. Begitu banyak yang ada di hati menanti terkuat, ingin mengungkapkan dan mencurahkan hasrat di hati, hayalan ke dalam cipta dan seringkali berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak penggendera adalah tempat kita insan dunia. Kamu mengecoh kita, kamu mengecoh kita. Itu cocok lagunya dinyanyikan sama Igun loh. Layar perak, panggung gerak, pada saat dia nyanyi. Kayaknya dia acting deh tadi deh. Dia acting ya? Hei pembohong. Sabar ya Allah. Itu kan tugasnya dia mengecoh. Inilah penampilan lip sync dari Master Lambat. Aku mati amat. Aku
Wow, energik banget. Kalau aku lihat dari karakter mukanya itu matching sama suaranya yang bagus tadi. Oh, wow. Ah, ini sih anak ini nih, anak acting nih, anak ini apa namanya? Teater. Iya, dia sudah terbiasa di atas panggung untuk mengisi-ngisi acara. Jadi menurut saya tuh kamu tuh good voice kalau dari teman-teman. Teman-teman mohon maaf, mohon maaf sebentar. Kenapa sih? Ada oksigen enggak? Udah mulai ngap tuh dia. Capek kan? Capek. Kos-kosan banget loh, Mas, terlambat. Sampai bergerak loh. Aduh, kasih. Ibu Titi Rohima. Tapi dia jogetannya mirip Titi Rohima. Eh, Titi Rohima. Titi DJ. Kenapa Titi Rohima? Ini Master Limbat ini, Master Lambat ini dia bisa nyanyi. Suaranya ini merdu banget. Tapi dia jogetnya, gerakannya mirip Wendy loh, ya. Iya bener loh. Iya mirip lu, Wendy. Joget bareng sama Wendy, joget bareng. Perasaan gak ada. Gak ada mirip-miripnya sama gua. Lu, jogetnya. Joget, ya oke. Semangat ya, Shay. Kalau gitu sekarang kita lihat penampilan lip-sync selanjutnya dari... Mojang Gelis. Jadi gak bener-benerin gitu. Bener, Bu Titi tuh bener banget orangnya.